Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Di sore kali ini Jalur Bonsai akan mereview bahan-bahan bonsai ya. Dan untuk sore kali ini tepatnya di tempatnya Mas Badur. Selamat sore Mas Badur. Sore Pak. Waduh, mantap. Masih di atas ketinggian Pak. Masih di atas ketinggian pegunungan Desa Badur. Banyubang. Wih, stok bahan bonsai dari atas gunung. Wih, asik pemandangannya. Sambil ngabuburit sore. Bahan-bahan bonsai. Stok waung melimpah. Langsung japri, bosku. Waung-waung antik nak delik nak kene tur. Iki ana seret sing menggantung. Apa waung sing menggantung batunya. Dan nanti kita akan mereview bahan-bahan ini yang sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Di sini ada bahan bonsai santigi. Santigi, Pak. Ori di batu Mas Badur? Ori, Pak, ori. Ori di atas batu gaya meliuk-meliuk. Enggak bisa diragukan, Pak, kalau ini. Nah. Unik sekali. Ini memang sengaja masih dipendam, Pak. Buat penyuburan. Penyuburan. Dan untuk bahan bonsai santigi ini dibuka dengan harga kode 01 850. Kode 01 harga 850.000 bahan bonsai santigi. Mantap iki. Gayanya asik. Mau wanti. Iki langsung pakai kode-kode ini Mas Badur ya. Oh, siap Pak, ini pakai kode. Bisa semua. Ditulis kodenya atau di screenshot dikirimkan ke nomornya Mas Badur siap, yang ada di bawah video ini. Dan ini sudah mulai keluar ini bahan bonsai wahungnya ini. Koleksi waung-waunge Mas Badur. Oh, wae sing didelikno ini sedulur-sedulur bonsai. Nah, ini ketinggian Mas Badur coba ketinggian. 20, Pak. 20 dengan kode 02. Wacang harga 300.000. Kita besar, Pak, ya. Kita cek bahannya. Putar keliling. Ada keringan. Heeh. Semok. Wis nang promosi nang ngono. Nah, ben bayu. Sudah saya tahap di sini. Wah, biar semakin menyatu. Oke, Pak. Oke, siap. Cukup dengan harga 300.000, Pak. Oke, mantap ini. Dan ini ada lagi kode 03. Dolar, Pak. 03 dolar. Ori, Pak, ini. Ori di atas batu. Harga 200.000, Pak. 200.000. Wah, asik. Tak kating, Pak. Kating. Masuk dolar ana sing asli nang watu. Nah, yo mene kok biji to, Pak. Dari biji ya. Tingkep ori, Pak. Mancep program tuh. Cukup dengan harga 200.000 dengan kode 03 bahan bonsai dolar. Dan ini ada lagi bahan bonsai sisir ya dengan kode 04 harga 500.000 rupiah bahan bonsai sisir. Pelentuk-pelentuk ini. Karakternya ini ngawari karakternya. Susah didapat. Demek ya, demek pol lagi. Demek, Pak. Ketinggian kurang lebih berapa Mas Badur? 30, Pak. Gak ono lah. Sakilmu itu paling cuma 20. Oh, 25, Pak. Nah, oh, batangnya, Pak. Jadinya 25 30 maksimal ini sampai pucuk. Oh, karaktere sampai dalam. Ngawari. Cukup dengan harga 500.000 ae. Murah wis. Dan ini ada lagi bahan bonsai apa ini Mas Badur? Serut, Pak. Wih, itu kaya anu Mas ya, melentuk dukur Mas. Amunet, Pak, ini. Mutip. Celirit bedenggel Mas Badur. 05 serut harga 150. Woi, kayak unik. Ketinggian Mas Badur? Oh, 39. 39 40-an. Kok 39 itu 40 itu piro ngono lho. Pantes. Asik ya, tapi unik Mas Badur ya. Ya, unikannya ini bawahnya juga besar, atasnya besar. Oke, cukup dengan harga 150.000 dengan kode 05. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut ya. Pohon serut ori di atas batu. Coba ketinggiannya Mas Badur. 1, 2. Oh, 40-an ke 40. Kurang lebih Mas Badur. Kurang lebih 40 cm dengan kode 06 harga 300.000. Kita cek bahannya. Kondisinya sangat subur. Tampak depannya mana, Mas? Dari sini, Pak. Sini ya. Ah. Nah, ini kan.
Mantep mas. Sambil putar keliling, kayaknya watu lintang mas Badur ya. Ah, batunya bintang. Nah, ini batu lintang ini mengkristal ini. Batu kristal ya, se. Pelonik. Wah, asik dari sini ya, asik mas Badur. Sudah ngepen-ngepen. Pak. Ngepen habis tahapan cutting cukup dengan harga 350 dengan kode 06 bahan bonsai serut. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut ya. Besar, Pak. Malenuk Mas Badur ya. Kakinya, Pak. Kaki ngeri ya. Dengan kode 07 dengan harga 350.000 bahan bonsai serut. Ketinggian Mas Badur? Yang dianggap 35-an. Kaki-kaki ini keringannya jos. Oh, asik. Ini aku saya pres lagi, Pak. Cukup dengan harga 350 di kode 07 bahan bonsai serut. Dan ini bahan bonsai sisir. Mame, nah, sisir mame-mame dengan kode 08. Harga cukup 100.000. Nah, ini sambil putar Mas Badur. Serit. Nah. Menjelang hujan Mas Badur, main cepat Mas Badur. Sudah krimis-krimis. Nah, ini. 08 sisir harga 100.000. Dan ini lagi 09 bahan bonsai sisir lagi dengan harga Rp100.000. Ketinggian Mas Badur? 20, Pak. 20 cm sudah diwiring, ada keringane dan gerakannya enak sekali. Bahan bonsai sisir cukup dengan harga Rp100.000. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut ya dengan kode 10 ya, nomor 10, harga Rp200.000. Wah, enak ya, selengan lebih ya. Kalau bentangan 60, Pak. Bentangan 60 ya, no, keringannya asli ya. Gitu menandakan ketuaan pohon ya. Tua sekali ya bahan bonsai serut daerah Tuban, memang karakternya kayak gini nih. Ya. Sudahlah, enggak terkalahkan untuk karakter. Soalnya dia rata-rata hidup di atas batu ya. Dan bahan bonsai serut dengan gaya seperti ini cukup dengan harga Rp200.000. Langsung japri nomornya Mas Badur. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut dengan kode 11, harga 150. Ketinggian 25, Pak. 25 ini ori Mas Badur ya? Ori, Pak, tapi kesannya itu seperti pasangan. Kayak pasangan, tapi aslinya ya ori ya. Wis, tahapan cutting kondisi sangat subur, siap pajang. Cukup dengan harga Rp150.000 bahan bonsai serut. Wah, asik enak Mas Badur. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut lagi dengan kode nomor 12, harga Rp200.000. Dia nancep di atas ketinggian batu ya. Ketinggian Pak 25. 25-30. Nah, karakternya juga tua ini loh. Kayak gini nih karakternya serut Tuban ini. Sudah cutting, Pak. Sudah cuttingan mana? Saya kurang pini. Cuma harganya dengan 200. Nah, iya wis murah pol wis. Cekang itu ku sarung. Nah. Karo sak kaos e. Iya. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut lagi dengan kode nomor 13, harga Rp200.000. Oh. Kondisi malentu ya. Besar. Ini bawahnya pendek. Batu loh, Pak. Bawahnya batu. Batu, Pak ini. Oke, saya coba putar sekali. Dosa. Oh, ngawur ya, ya. Oh, istimewa Mas Badur. Putar sekali lagi Mas Badur. Iya, yes, bahan bonsai serut kode nomor 13, harga 200. Bersama ini orangnya. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut lagi dengan kode nomor 14 ya. Pohon serut ori di atas batu. Pelentu, Pak. Pelentu. Ini kok mau satu sih, Dur? Ini, Pak, pohon, Pak ini. Ya, iya, pohon. Terus. Pohon, Pak. Pohon. Terus mana? Wis proses cutting ya, Pak. Proses cutting. Di atas tebing. Ketinggian batu, Mas? 20, Pak. 20. Putar keliling. Wah, asik. Cukup dengan harga satu. Kurang murah ya, Pak. Dan ini ada lagi bahan bonsai ipre ya? Ipre, Pak. Palentu, Mas Badur. Palentu, Pak. Loh, besar. Oh, waduh, Mas. Kinosilati maksudnya, Mas? Nah, oleh
nyelko alame ngono, Pak. Enggak, biar anu Mas Badur. Biar berkarak. Berkarakter. Jawab itu jelas ngono lho. Bahan bonsai ibrik dengan kode nomor 15 dengan harga cukup Rp200.000. Wes pokoknya satset, Pak, iki. Satset ya pokoknya. Dan ini ada lagi bahan bonsai sisir dengan kode nomor 16 harga Rp100.000 ketinggian jengkal, Pak. Sejengkal ya. Mantap. 150, Pak, ini. 150 ya. Leru aku. Dendong kok. Mantap. Istimewa. Cukup Rp150.000 bahan bonsai sisir. Sementara dijeda dulu, Pak, ujian. Dan ini ada lagi bahan bonsai wantik ini ya. Kacang. Oh, Pak. Nomor 17 karakter ngawari, Mas. Pakai sancang varigata. Ini betul, sambungannya ya? Dari sini, Pak. Sambungannya sudah bertahap-tahap. Cukup dengan harga Rp300.000. Mantap sekali. Hujan mulai datang, agak deras. Kita jeda dulu. Dan bisa kita mulai lagi, Mas Badur? Siap. Sekarang panas, Mas Badur. Tadi habis mendung, gerimis, sempat jeda sebentar. Udah panas lagi. Dan di sini dilanjut dengan pohon sisir dengan kode nomor 18, harga Rp300.000. Besar, Pak, ya? Besar. Ketinggian saya, Mas Badur. Wow, ketinggian begini, Pak. Nah, ya, dan kita cek dari dekat. Nanti jadinya 30-an. Kaki-kaki? Lingkar. Utar keliling, Mas Badur. Ngawari, Mas Badur. Bahan bonsai sisir dengan kode nomor piro iku, Mo? 13, Pak. 18. Harga cukup Rp300.000. Dan ini ada lagi bahan bonsai sisir ya dengan kode nomor 19. Wih, apa ini? Bokel. Harga 150 pohon sisir. Bonggol besar ya. Oh, pandangannya kebalik, Pak. Pandangannya dari sini. Nah, dari sini enaknya. Ini kan baiknya dari ya. Sini. Karakternya, Mas, ya. Itu apa banget, Pak. Ngawari. Ketinggiannya... 10 cm, Pak. Paling 15 cm. Tapi kalau bonggol enggak dilakukan, Pak. Sama kepala, Pak, ini. Woi. Oh, istimewa. Kode ini. 19 sisir harga Rp150.000. Mantap. Dan ini ada lagi bahan bonsai sisir lagi dengan kode nomor 20 pohon sisir harga Rp300.000. Wih, ini ya kode, Mas Badur, ya. Oke, Pak. Selengan. Selengan lebih. Kaki nggak dilakukan. Kaki mau terkeliling. Wah, asik. Oh, ini melayat, Pak. Melayat, ya. Kayak orang sendakep, Pak. Ya, tapi gayanya juga asik, Pak. Gayanya unik sekali dengan ketinggian kurang lebih. Ya, nanti jadinya ya 30-an, Pak. 30-35-an, ya. Mantap sekali. Bahan bonsai sisir cukup dengan harga Rp300.000. Dan ini ada lagi bahan bonsai sisir lagi. Wih, ini besar, Pak. Karakternya. Dengan kode nomor 21 harga Rp250. Keringan nih, Mas Badur. Ngawari, Mas Badur. Oh, ketinggian. Oh. Kalau ini 40, Pak. 40-an ya. Karakternya jios. Bahan bonsai sisir. Wis diarahkan ya. Sudah diarahkan. Untuk perantingannya cukup dengan harga Rp250.000 bahan bonsai sisir di tempatnya Mas Badur. Dan ini ada lagi bahan bonsai kerakas ya. Kerakas, Pak. Pohon kerakas pelendu-pelendu ini. Sudah sambungan sakura dan berbunga, tapi ada. Ada ulure aja tepatnya nilai. Iki kembarane ini nih, cen iki. Ulat bulu. Nah, ini harga Rp350, Pak. Cukup Rp350. Karakternya pelendu-pelendu kaya awake binaraga. Siap, lo. Ngawari. Semo. Pol. Dan sudah sambung sakura, kondisi sangat subur, cukup dengan harga Rp350.000 pohon kerakas sambung sakura. Dan ini ada lagi bahan bonsai kerakas lagi ya. Di atas batu, Pak. Ori di atas batu. Pelantu. Dengan nomor 23 harga cukup
250.000 palantu plantu ya. Jagane tuku kongguan, Pak. Iki kongguan di sini rengginang. Rengginang. Sudah sambung Sianci ya, tapi baru satu titik ya, yang lainnya belum tersambung. Ban bonsai kerakas ori di atas batu cukup Rp250.000. Dan ini pohon kerakas lagi dengan kode nomor 24 harga Rp200.000. Karakter pohonnya mantik. Istimewa, Pak. Iya. Tinggal nyambung, Pak. Tua, nempel modelnya lho, pohonnya karakternya jen, apik kerakas. Berkarakter sekali. Ketinggian. Dua ketinggian kisaran di 25-30. Dengan kode 24 harga cukup Rp200.000. Dan ini ada lagi bahan bonsai sisir ya, dengan kode nomor 25 pohon sisir harga Rp300.000. Woi. Ketinggian, Pak. Ketinggian 40-an. 40-an. Besar selengan. Selengan lebih ngopen ya. Woi, enak pohonnya. Nah, pelentu, Pak. Nah, ini salah satu bonusnya pelentu bawah ini. Dan kondisinya ini sangat menyenangkan, Mas Badur. Subur sekali. Tak pupuk, Pak. Iya. Subur ini. Wapi ini. Sisir harga Rp300.000. Dan ini ada pohon iprik ya di kode nomor 26. Nah, harga Rp250.000. Kaki-kaki, Mas. Oh, ini baru 20, Pak. Nanti bisa jadi demek. Calon demek ya, nanti bisa disambung sama elegan atau kimeng dan kompakta. Lain kompakta tuler sembarang, yang penting bisa disambung. Jenis pikes, bahan bonsai iprik, kode nomor 26, harga cukup Rp250.000. mantap. Dan ini ada lagi dengan kode nomor 28 pohon wacang ya, harga Rp300.000 ya. Unik pohonnya. Ketinggian 45-an, Pak. Kisaran di 45, tapi uniknya ini yang pucuk yang mana, Mas Badur, pohon ini, Mas Badur? Enggak tahu, Pak. Dapatnya sudah begini ya, Pak. Tapi ini tanpa potongan loh ya. Tanpa, Pak. Tanpa potongan, putar terus coba. Nah, ini balik lagi ke bawah. Nancep lagi. Iki nek ngarane wit apa, Mas? Jenenge, Mas. Halah iki wis mbok apa, Pak, dikebunjin iki ketok kene nek nah, aku. Wis gak usah api ngono wae, unik. Ini kan sudah disambung sanjang ya. Sudah, Pak, sudah. Wantik dengan kode nomor 28 pohon wacang harga cukup Rp300.000 dengan ketinggian kisaran di 50 cm. Nah, dan ini ada lagi bahan bonsai mustam ya dengan kode nomor 29 harga berapa itu? 150. Kondisi subur, ori di atas batu ya, pohon mustam si hitam manis. Wakep murah meriah, masih pakai gelangsing dengan harga cukup Rp150.000. Ketinggian, Mas Badur? 20. Kisaran di 20. Dan ini ada lagi bahan bonsai amplas ya. Betul, Pak. Karakternya nomor 30, harga Rp200. Pohonnya, wasik. Kalau bikin karakter kayak gini butuh beberapa tahun, Pak? Puluhan tahun ya. Kalian pelantu-pelantu ngawari pohon amplas kode nomor 30 harga cukup Rp200.000 dengan ketinggian kisaran di 20 cm. Dan ini ada lagi bahan bonsai amplas dengan kode nomor 31 ketinggian ini, Pak. Ketinggian ya 30, Pak. 30-an harga Rp350.000. Wah, ini sudah siap pajang ini, Mas Badur ya. Oh, siap, Pak. Tinggal kasih pot, Pak. Tinggal kasih pot, dan pengiriman kalau pakai gelangsing memang lebih ringkes, aman, dan ringan. Ringan, murah diongkir juga. Pohonnya sudah tertata rapi ya, untuk perantingan kanan kiri wis oke. Mulai balance. Kalau asik. Prospek sudah bisa, Pak. Nah, prospek wis ngatasi lah untuk kontes. Harga cukup Rp350.000. Nah, sekecil-kecil sentai, Mas Badur. Kita ganti sambil jalan-jalan, Mas Badur ya. Ada maskot, Pak, di bawah. Ada maskot di bawah, bisa kita lihat. Nah, ini tempatnya Mas Badur. Ini pohon apa, Mas Badur? Pilang, Pak. Wih. Pilang.
Oh, asik Mas ya. Asik loh. Wite iso melentung-melentung ini, Mas. Oh, sudah sangat lama, Pak ini. Enggak usah di background, Mas. Wis, lepas background ae. Oh. Wis kelihatan. Nah, asli sing duwe cek ketok, Mas. Wah, asik. Ini pada depan sini ini tambahan, Pak, dikit ini. Yang belakangnya ori, Pak. Tapi pandangan dari sini ya. Heeh. Nanti kalau video detailnya saya kasih lah. Wah, iya, Pak. Regone. Kalau ini, Pak, kalau untuk khusus wilayah Jawa Bali ini 5 juta sudah beriongkir, Pak. Beriongkir ya. Mantap ini. Ori di atas batu. Dan kondisinya sangat subur. Bahan bonsai pilang. Wih, mantap ini karaktere pohone. Lawan tuplentung. Atau langsung japri nomornya Mas Badur yang ada di bawah video ini. Terima kasih Mas Badur sudah diberi kesempatan mereview bahan-bahan bonsainya. Semoga terjual laris manis. Dan di bawah ini juga ada pohon serut ya. Pohon serut dan di sini ada pohon amplas. Itu nggak pernah tumbuh daun, Pak. Dimakan ular terus. Ini dimakan ular terus. Belakangnya ada pohon loa, ada ipre, ada wahung dan lain sebagainya. Terima kasih sedulur Jalur Bonsai dimanapun berada sudah mengikuti kami Budi Prabowo dari Jalur Bonsai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya dan ikuti video-video kami selanjutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.